Hello, hi kawan-kawan semua. Berjumpa lagi kita hari ini kawan-kawan. Hari ini, okay, macam biasalah. Aku terima lagi satu TV ya daripada customer, iaitu Samsung dengan model itu dia, model dia UA49J5250AK ya. Problem dia, okay, problem TV ini customer beritahu, dia cakap ada suara tiada gambar. Jadi ini dia ya, nanti kita cuba testing ya. Kita lihat. Oke, nanti sekejap kita testing kawan-kawan ya. Oke, jadi sekarang kita test kawan-kawan ya. Kita test ya, kita on dulu ya. Oke. Ah, nampak tu lampu dah menyala kawan-kawan ya. Kita cuba try on ya. Oke. Ah, oke, sekarang kita dah nampak ya. Tu nampak ada tulisan kawan-kawan, nampak? Tulisan kan? Nah, tu HDMI tapi tak keluar ya. Jadi ini TV mungkin backlight ada problem ya kawan-kawan. Jadi jangan kita buang masa kawan-kawan, kita bongkar TV ini. Oke. Okay? Oke, kita sekarang start bongkar kawan-kawan ya. Tapi saya nampak TV ini dia tiada guna pakai skru kawan-kawan ya, dia main clip. Nampak ya? Dia tiada skru ya, dia guna clip. Jadi kita kena buka pelan-pelan kawan ya. Kita kena korek dari sini pelan-pelan untuk membuka TV ini. Tu nampak ya. Dia cuma ada skru di bahagian ini ya, di bahagian ini. Kaki dia saja. Oke, kita mulai operate dia kawan-kawan ya. Nanti kita sambung balik ya. Oke, jadi ini dia kawan-kawan ya, yang saya sudah buka ya. Beginilah rupa keadaannya TV ini ya kawan-kawan. Apa? Oke, nanti kita akan buka pelan-pelan dari frame sini ya. Kita akan cabut lagi ya screen-nya. Dan ini ada backlight dia, ada sebelah sini kawan-kawan ya, backlight dia. 1 2 3 ada 4. Oke, ada 4 papan ya. Dan kita akan buka TV ini perlahan-perlahan kawan-kawan ya. Sebab TV ini ada rumit sikit, dia guna klip ya, klipnya agak kuat ya. Tadi pun masa saya buka pun, wah memang cukup berhati-hati kawan-kawan, ada lambat makan masa. Sebab dia punya klip nih, dia rapat dengan screen. Kalau kita silap, kemungkinan screen itu boleh pecah, boleh retak. Jadi kita kena buka perlahan-lahan TV model ini kawan-kawan ya. Oke, kita cabut dulu semua untuk memudahkan kita bukanya kawan-kawan. Ini kita cabut ya. Dan ini amatlah penting kawan-kawan ya, kita akan cabut ya. Sini. Kita buka pelan-pelan ya. Oke. Kita cabut dulu sini kawan-kawan, baru kita boleh buka frame-nya nih ya. Oke, itu saya sudah cabut ya. Oke. Oke kawan-kawan, nanti saya akan sambung lagi balik kawan-kawan ya. Saya mau buka dulu kad dia punya screen nih. Oke. Oke, ini dia TV yang saya buka kawan-kawan ya. Nah, begini rupanya ya kawan-kawan. Nanti kita akan cabut lagi nih ya frame nih. Dan ini adalah screen-nya kawan-kawan ya. Jadi kita akan berhati-hati ya mau TV model nih, sebab screen-nya agak lembut sikit kawan-kawan ya, tipis. Jadi kita akan buka dengan perlahan-lahan. Takut nanti kalau kita keras-keras, takut nanti itu screen crack. Crack retak bermakna TV akan tidak boleh pakai, rosak kaca. Jadi ini dia kawan-kawan. Sekarang saya akan buka lagi nih kawan-kawan. Untuk kita lihat macam mana keadaan backlight-nya di dalam. Kita buka dulu ni. Okay, kita buka satu persatu dia kawan-kawan. Oh, itu dia dalamnya kawan-kawan. Jadi beginilah rupa keadaan backlight-nya kawan-kawan ya. Nampak tu. Dan nanti kita akan cek ya, kita akan ukur di setiap lampu ya. Jadi kita akan cari di manakah yang terbakar ya backlight-nya, puncanya di mana. Oke. Okay. Buka dulu kawan-kawan ya. Kawan-kawan ya, sekejap kawan-kawan, kita mau balik. Oke, jadi dia kawan-kawan ya, nanti kita akan ukur satu per satu kawan-kawan ya. Dan saya lihat TV ini dia guna sistem, ada dia ada letak satu di sini fuse ya kawan-kawan. Oke, ini adalah fuse, ini boleh jadi keadaan dia putus ya kawan-kawan ya. Nanti kita akan cek ya nih. Kita cek backlight dulu, kalau backlight semua oke, kemungkinan kita akan cek kawasan sini. Oke, sekarang saya cek dulu kawan-kawan ya, mana yang rosak ya. Oke, jadi ini dia kawan-kawan ya, setelah saya ukur ya, ada berlaku kebakaran ya, maksudnya bukan kebakaran apa,
Maksudnya dia punya backlight terbakar ya, ada 6 biji ya. Yang saya tanda nih kawan-kawan ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 ya. Oke. Okay. Dan kita akan ganti backlight nih ya. Kawan-kawan ya, diharap berhasil ya kawan-kawan. Nanti saya akan gunakan backlight seperti yang saya telah perlihatkan yang di video-video yang ber, apa? Di video-video yang selalunya ya, yang sekejap saya akan ambil backlight nih ya, seperti macam mana ya. Nah, ini dia kawan-kawan ya, backlightnya ya. Nanti saya akan ganti ya dengan yang ini. Oke, itu dia ya. Dan kita akan ganti dalam 6 biji ya, yang ada yang telah rosak tuh. Nah, sekejap saya buka kawan-kawan ya. Oke, sekarang kawan-kawan lihat ya. Beginilah rupa keadaannya terbakar kawan-kawan ya. Nampak tuh sampai dia angus ya. Nampaknya TV ini dia guna backlight agak kecil sikit kawan-kawan ya. Itu rupanya kawan-kawan. Dia terbakar ya. Oke, lihat ini ya kawan-kawan, lihat. Sampai backlightnya pun dia dah hancur. Sudah tiada hancur ya. Jadi ini yang kita akan ganti kawan-kawan ya, satu persatu ni. Nampaknya dia guna backlight yang agak kecil sikit kawan-kawan ya. Tuh, semua terbakar. Oke, jangan buang masa kawan-kawan. Saya akan sambung lagi ya. Saya akan ganti backlight ini sekarang kawan-kawan ya. Oke, nanti kita sambung lagi ya. Oke kawan-kawan, jadi ini dia kawan-kawan ya, backlight yang saya sudah pasang ya, yang sudah ganti meletup tadi. Jadi beginilah dia punya rupa kawan-kawannya. Lihat ya, seperti yang saya telah lihatkan di video-video yang sudah berlalu ya kawan-kawan. Oke, ini dia nampak backlight yang saya sudah ganti ya. Dan sebentar lagi kita akan cuba uji tes ya. Oke, seandainya berhasil dia hidup, baru kita akan pasang balik screen ya kawan-kawan. Oke, itu dia ya kawan-kawan, nampak ya. Ini cara pasangnya seperti ini ya. Jadi negatif dan positif itu kita kena pasang dengan betul ya. Jangan terbalik ya kawan-kawan. Yes, sekejap lagi kita sambung, kita akan try dulu tes kawan-kawan ya. Oke kawan-kawan, kita cuba try kawan-kawan ya. Kita cuba testing dulu ya. Sama dia berhasil atau tidak ya. Kita cuba on dulu. Oke. Oke kawan-kawan ya, nampaknya berhasil ya. Lampunya hidup ya tuh. Kalau begini baru kita boleh pasang kawan-kawan ya. Jadi itu dia kawan-kawan ya, berhasil kita untuk hari ini. Oke, backlight menyala dengan cantik ya. Oke, kita cek dulu ya, pastikan betul-betul baru kita pasang kawan-kawan ya. Oke, ini dia kawan-kawan ya untuk hari ini. Oke, jadi kita coba matikan balik ya. Kita cuba try sekali lagi kawan-kawan. Oke. Bolehlah kita pasang kawan-kawan ya. Oke, jadi ini dia kawan-kawan ya. Sekarang kita sudah pasang semuanya, frame-nya semua ya, termasuk screen-nya. Jadi kita sekarang uji coba ya. Backlight pun kita sudah ganti. Jadi ini dia TV Samsung model UA49J5250AKXXM ya, dengan kerosakan ada suara tiada gambar ya. Jadi dia punya backlight. Jadi kita sekarang kita coba tes ya kawan-kawan ya. Kita pusingkan dulu TV ini ya. Oke, kita coba onkan ya kawan-kawan. Nampaknya berhasil kawan-kawan ya, berjaya ya. Oke. Itu HDMI ya. Oke, itu dia kawan-kawannya untuk hari ini. Terima kasih bersama-sama saya. Apa-apapun, itu dia keluar dengan baik. Apa? Oke, kita jumpa lagi di vlog-vlog selanjutnya kawan-kawannya. Oke, bye.